Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, Nusa Dua Bali, dan kembali lagi dengan channel yang upload video di Bali setiap hari. Kali ini kita berada di Nusa Dua Bali. Kita jalan-jalan virtualnya untuk melihat suasana di Jalan Siligita Nusa Dua Bali sampai Jalan Sawangan. Dan gak tahu sampai mana, ikutin terus lah pokoknya teman-teman video ini, karena saya akan berbagi informasi untuk suasana yang terbaru. Sebelum dilanjut, buat teman-teman nih, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe ya agar tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya nih teman-teman. Nah, jadi Jalan Siligita Nusa Dua Bali ini juga merupakan salah satu jalan menuju ke Pantai Pandawa, Pantai Melasti, dan pantai-pantai yang lainnya. Termasuk kalau kita mau ke Pantai Geger, itu juga lewat sini. Oke, ini jalannya agak nanjak nih teman-teman ya. Dan kalau mau ke kawasan ITDC Nusa Dua Bali, juga bisa lewat sini lurus teman-teman ya. Oke, sebentar, kita pelan-pelan dulu. Kita ambil jalur lurus. Nah, kalau ke Pandawa itu ke sana teman-teman ya, tapi lewat sini juga bisa kalau mau ke Pantai Pandawa. Jadi ada jalan apa ya, bisa dibilang jalan baru lah teman-teman ya. Jalan baru untuk menuju ke Pantai Pandawa ataupun Pantai Melasti nih di sini. Oke, nanti seperti apa ikutin terus pokoknya video ini. Dan kita sekarang masih berada di Jalan Siligita Nusa Dua Bali. Untuk di Jalan Siligita Nusa Dua Bali ini cukup lebar ya teman-teman. Dan untuk di sini itu kabel-kabelnya itu sudah ditanam nih teman-teman. Oh, anginnya cukup kenceng juga nih untuk hari ini. Dan buat teman-teman nih, misalkan ada informasi seputaran Nusa Dua Bali, silakan ya di sharingkan. Oke, di sini kita melewati rumah sakit Surya Husada, teman-teman. Nah, di sini ya, ini sebelah kiri kita ini adalah Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua Bali. Oke. Di sini tidak ada ini ya, bangunan. Kita gas dulu di sini teman-teman. Ini banyak yang jualan juga di sini. Ini ada es dawet. Wah. Jadi pengen nih. Siapa nih yang sering ke Sawangan atau ke pantai-pantai yang ada sekitar sini? Jadi, di sini tuh ada beberapa pantai seperti Pantai Geger. Dan kalau mau ke Pantai Bengiat juga bisa lewat sini teman-teman. Banyak sih pantai-pantai di sini, termasuk mau ke Pantai Pandawa dan juga Pantai Melasti. Dan tentunya di kawasan Nusa Dua Bali ini banyak juga untuk hotel ya teman-teman ya. Di sini hotel, restoran banyak kita jumpai di sini. Ini ada sup kepala ikan, ini dari Sanur cabangnya ya sepertinya tulisannya tadi. Dan ini ada hotel juga, Hotel Santika ini sebelah kiri kita teman-teman. Jadi Hotel Santika ini ada di Nusa Dua yang sebelah sini, itu sebelahnya perempatan ya di depan itu. Kalau teman-teman mau ke Tanjung Benua di perempatan ini, teman-teman tinggal belok ke kiri. Kalau Sawangan ke kanan, kalau lurus ke ITDC Nusa Dua Bali, tapi kita akan ke kanan saja ya. ITDC sudah saya buatkan beberapa hari yang lalu atau minggu lalu lah. Oke, kita masuk ke sini. Nah, dulu itu di sini menjadi apa ya? Ring 1 ya waktu KTT G20, teman-teman. Nah, jadi dulu itu di sini kawasan yang dijaga sangat ketat waktu KTT G20. Karena memang dulu itu di sini di ujung sana, teman-teman ya. Di ujung sana itu ada Hotel The Ampurva Kempinski. Nah, di sana itu menjadi apa ya? Tempat menginap tamu-tamu negara juga, teman-teman. Makanya di kawasan sini dulu waktu KTT G20 itu steril sekali ya. Oke, kita masih lanjut. Nah, kalau di sini kita tidak melihat kabel-kabel nih, teman-teman ya. Di sini sudah rapi. Bisa teman-teman lihat trotoarnya juga sudah rapi di sini. Dan di sini pun juga banyak warung. Ini ada bengkel. Ada warung-warung banyak sih di sini, teman-teman. Dan dulu ada siapa ya, Raja Salman ya kalau nggak salah itu menginap di sekitar sini teman-teman, di hotel sini. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silakan nih ditulis di kolom komentar.
Oke, kita masih lanjut. Oke, ini ada pembangunan lagi nih, teman-teman ya, di sebelah kanan. Ini nggak tahu nih mau dibangun apa. Dulu sih di sini tuh ada restoran dan di sebelahnya sini kalau nggak salah ada minimart ya. Kalau nggak salah nih, saya lupa nih. Kalau teman-teman ingat silakan nih tulis di kolom komentar. Jadi di Nusa Dua ini banyak sekali hotel-hotel yang mewah-mewah nih, teman-teman ya. Ini Sunrise ya di sebelah kiri. Oke, kita masih lanjut. Di depan itu ada Hotel Mulia. Hotel Mulia itu cukup lebar ya, teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi itu lebar sekali. Di sebelahnya Hotel Mulia itu ada pantai, yaitu Pantai Geger. Nah, ini teman-teman, itu Hotel Mulia itu yang besar itu. Nah, seperti inilah untuk jalan di kawasan Nusa Dua Bali. Lebih tepatnya kita awali tadi dari Jalan Siligita dan sekarang kita sudah berada di Jalan Sawangan. Nah, ini ada bule-bule nih jalan-jalan nih, teman-teman. Bule-bule nih panas-panas tetap jalan-jalan ya, asik. Nah, ini kalau mau ke pantai, teman-teman bisa belok ke sini. Ini ke Pantai Geger, nih teman-teman ya. Dan di sebelahnya juga ada lagi, sering disebut juga Pantai Geger di sana. Nantilah saya buatkan ya video-videonya. Siapa tahu teman-teman penasaran. Atau ada yang rencana menginap di kawasan Nusa Dua Bali nih, siapa nih teman-teman? Nah, ini salah satu pintu masuk ke Hotel The Mulia. Ini teman-teman. Ya. Jadi banyak pintu masuk juga, ini buat putar balik nih. Jadi di Hotel Mulia ini banyak pintu masuk juga nih, teman-teman. Karena memang hotelnya yang cukup luas, ya bisa dibilang juga salah satu hotel di Bali yang luas ya, teman-teman ya, untuk Hotel Mulia ini. Dan untuk lalu lintasnya ya seperti inilah teman-teman. Biasanya sih kalau sore rame ya, mungkin banyak yang mau ke pantai kalau sore. Dan ini kita nanjak, kita gas dulu nih teman-teman ya. Nah, di sebelah sini di pojok sini biasanya ada warung bakso nih. Ini masih belum buka nih. Oke, kita gas. Ini nanjak terus nih teman-teman. Ya pokoknya selalu hati-hati dimanapun teman-teman berada. Utamakan keselamatan ya buat teman-teman dimanapun berada. Jangan lupa juga untuk saling menghargai sesama pengguna jalan lain. Apa ya, di sini suasananya itu syahdu teman-teman. Nah, ini pintu masuknya lagi Hotel Mulia. Ini di sini teman-teman. Jadi banyak pintu masuknya ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Oh, ini ada yang parkir di sini juga nih. Oke, kita lanjut. Biasanya banyak ini bule-bule juga yang jogging-jogging nih di sini teman-teman kalau sore. Siapa nih yang kemarin liburan ke Bali melewati jalur ini? Silahkan di-sharing-sharingkan. Nah, ini ada hotel di sebelah kanan ini. Dan di sini teman-teman ya, kalau mau ke Pantai Pura Geger itu di sini teman-teman bisa belok ke kiri. Nah, waktu ini 5.000 ya per orang teman-teman. Nah, sekarang nggak tahu, nanti lah saya buatin lagi. Nah, ke sini ya teman-teman, belok ke sana kalau mau ke Pantai Pura Geger. Nanti saya buatkan videonya lah, belum ada yang request sih untuk teman-teman. Tentunya kalau lewat sini tuh di sore hari ya, ini kan siang hari, kalau sore hari tambah syahdu teman-teman ya. Karena di sini juga kabel-kabel yang semerawut nggak ada ini teman-teman, rapi di Nusa Dua itu di Jalan Sawangan. Dan di sini biasanya banyak yang jualan sih di sebelah-sebelah sini teman-teman ya. Tapi ini kok nggak ada ya? Mungkin sudah nggak ada atau gimana? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Oke, kita masih gas lagi. Nanti kita akan melewati apa ya? Jalan baru lah teman-teman. Ya teman-teman juga tahu nih kalau ada jalan baru. Sebenarnya sih sudah lama ya, sudah beberapa bulan sih jalannya, tapi jarang yang lewat sana teman-teman. Nantilah, ini kita kayaknya akan lewat sana nih, biar teman-teman tahu nih kalau di sini ada jalan baru. Oke, kita gas dulu nih teman-teman. Di sini juga ada pantai. Saya lupa nama pantainya nih. Di sini teman-teman ya, kita belok ke kiri. Nanti saya buatkan juga ya. Jadi ada pantai sebelum Hotel Hilton nih teman-teman. Oke, kita gas dulu. Nah, di sini tuh apa? Ring 1. Dulu tuh waktu KTT G20 Ring 1, teman-teman. Nggak sembarangan orang dulu waktu itu, waktu KTT G20. Ya karena memang tamu-tamu negara ya, atau presiden-presiden beberapa negara itu kan di sini menginapnya. Jadi
steril teman-teman di sini dulu itu. Ya untuk keamanan dan kenyamanan. Nah ini yang ke bawah ini saya nggak tahu nih kalau ke bawah ini kemana ya. Nantilah saya buatkan, saya penasaran. Tapi sekarang saya mau ajak teman-teman ke jalan baru. Ya bukan jalan baru sih ya. Jalannya sudah beberapa bulan, ada 2 atau 3 bulan ya kalau nggak salah itu udah beberapa bulan lah ya teman-teman intinya. Dan jalannya juga sudah diaspal bagus. Nah seperti apa? Ikutin terus karena jalan itu bisa dibilang jalan anti macet kalau kita mau ke Pantai Pandawa teman-teman. Nah ini The Apurva Kempinski ya, ini salah satu hotel yang mewah dan dipakai untuk menginap waktu KTT G20 nya masih ada ya tulisannya KTT G20. Di sini ada warung-warung teman-teman, banyak yang jualan juga di sini. Ini karyawan-karyawan hotel sini ya, mungkin yang berbelanja sama supir-supir yang antar tamu atau mau jemput tamu ya teman-teman. Oke, kita masih lanjut dari Skalten di sebelah kiri. Nah ini teman-teman yang saya bilang, kita belok ke kanan ya. Oke, ini jalan baru yang apa ya, yang sekarang sudah di aspal. Ini merupakan jalan untuk menuju ke Pantai Pandawa nih. Oke, kita lewat sini teman-teman ya, karena di sana tadi petunjuk arahnya suruh ke sini. Nah, ini adalah jalan baru di Nusa Dua Bali. Jalan ini lebih cepat kalau kita mau ke Pantai Pandawa dan Pantai Melasti. Nah, misalkan nih teman-teman menginapnya di kawasan Nusa Dua, kalau mau ke Pantai Pandawa bisa lewat sini. Biasanya kan melewati jalan Siligita ya. Nah, itu di sana. Kalau dari sini lebih apa teman-teman, deket juga sih. Dan ini jalan baru. Waktu ini yang sebelah kiri itu belum jadi. Ini masih sebelah kanan aja. Tapi sekarang sudah jadi tapi masih belum dilewati ya teman-teman ya. Jadi kita lewatnya sebelah sini dulu. Karena tadi ada petunjuknya masih belum boleh. Mungkin bulan depan ya. Mungkin boleh mungkin. Nantilah saya update lagi biar teman-teman tahu. Ini sudah ditanemin pohon-pohonan nih teman-teman ya. Nanti biar rindang tentunya. Oke. Nah ini ada banyak yang terbang layangan juga nih. Nah ini adalah jalan baru untuk menuju ke Pantai Pandawa. Sebenarnya bukan dikhususkan untuk menuju ke Pantai Pandawa, tapi bisa menjadi alternatif kalau teman-teman menginap di kawasan Nusa Dua untuk menuju ke Pantai Pandawa lebih dekat. Nah itu ada yang terbang layang-layang teman-teman. Sekarang ini musim layang-layang ya. Oke, di sini kita masih lanjut. Kita masih ambil yang sebelah kanan ya jalurnya teman-teman ya, karena masih belum boleh kecuali mungkin mau ke sebelah sana mungkin ya, tapi tadi petunjuknya sih disuruh lewat sebelah kanan ya, belum jadi 100% mungkin ya, atau ya karena juga belum ada garis-garisnya sih teman-teman ya. Kalau yang sebelah sini kan sudah ada nih garis putihnya nih ya, tentunya nanti akan saya update terus biar teman-teman tahu nih untuk perkembangannya. Oke, di sini kita gas. Kita gas di cuaca yang cukup cerah dan panas nih teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun panas tetap asik nih. Nah di sini ada pantai juga, Gunung Payung teman-teman. Pantai Gunung Payung itu juga ini. Nah, ini ya, ini kan di sebelah kiri ini jalannya juga cukup luas atau sama seperti yang di sebelah kanan yang sekarang kita lewati ya. Kemungkinan nanti itu akan dijadikan apa ya, bypass ya, atau bisa dibilang satu arah lah teman-teman ya, yang dari arah sini mungkin dari arah depan saja, yang di sebelah kiri itu mungkin dari arah kita mungkin ya, tapi nantilah saya buatkan untuk videonya kalau sudah dijadi ya, mungkin bulan depan teman-teman, nanti akan saya update lagi. Tapi kalau minggu-minggu depan sudah selesai ya, kita update ulang ya. Seperti inilah teman-teman cuaca yang cukup cerah. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat nih untuk teman-teman semuanya. Oke, di belakang kita nih banyak rombongan nih teman-teman ya, rombongan Alphard nih teman-teman. Oke, kita gas dulu nih sambil gas. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wow, banyak bendera partai ya di sini. Ini sebentar lagi pemilu nih teman-teman. Oke, kita sambil gas.
Oke, di sini kita ambil jalur sebelah kiri saja nih sepertinya nih. Tapi oke, kita ambil yang sebelah kiri, teman-teman. Nah, kalau yang ini yang sekarang kita lewatin ini sudah lama ya untuk jalannya atau jalurnya nih, teman-teman. Sampai di sini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa nih untuk di-share sebanyak-banyaknya. Oke, kita kasih lewat dulu nih. Oke, rombongan dari plat N. N itu Malang. Malang ya kalau nggak salah. Oke, nah sebentar lagi kita ini sudah sampai di Pantai Pandawa. Nanti kalau teman-teman penasaran sama Pantai Pandawa, silahkan ditulis di kolom komentar ya, nanti akan saya buatkan. Kalau sekarang ya belum ada yang request sih. Kita update dulu yang di request teman-teman yang sebelumnya dulu. Oke, suasana yang cukup cerah. Di sini masih jarang ya bangunan di sini teman-teman, nggak tahu sih nanti. Tapi sementara ini masih jarang untuk bangunan. Kita kemana ya? Kita lanjut dulu lah. Sampai di sini yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu nih teman-teman ya, diklik tombol like-nya biar makin semangat pokoknya. Karena setiap hari saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual. Dan untuk kunjungan wisatawan sendiri sekarang itu sudah ramai teman-teman. Tamu-tamu dari India itu juga sudah banyak ya kita jumpai di Bali. Dari India, Australia, Eropa itu sudah banyak teman-teman. Dan di sini tuh ada jalan menuju ke Pantai Gunung Payung. Saya lupa nih jalannya di sebelah mana nih. Sepertinya sudah bagus sekarang ini untuk jalan menuju ke Pantai Gunung Payung teman-teman. Dan pantainya pun juga sudah bagus sekarang ini. Saya belum update lagi sih untuk Pantai Gunung Payung. Nantilah kalau teman-teman penasaran dengan suasana tempat wisata atau suasana jalan-jalan di Bali, silahkan ditonton videonya ada di bawah-bawah video ini teman-teman. Karena banyak sekali video-video baru yang saya buatkan. Oke, itu ada rumah makan, ada Kosmoati tulisannya tadi itu. Ini ada bengkel juga. Nah ini teman-teman ya, kalau teman-teman mau ke Pantai Pandawa ini bisa belok ke kiri, kalau mau ke Nusa Dua belok ke kanan. Denpasar lurus ya, nanti Denpasar tuh lurus bisa ketemu ke jalan raya ini, jalan raya Uluwatu teman-teman ya. Oke, ini Pantai Pandawa belok ke kiri, kita ke kanan di sini teman-teman. Nah seperti itu tadi untuk jalan barunya ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat teman-teman, semoga dilancarkan urusannya dan juga dilancarkan nih untuk rezekinya. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Dan salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih.